Halo guys, Aurel Hermansyah bocorkan kado bertubi-tubi untuk dirinya dan baby Amina dari Nagita Slavina. Apa saja? Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan info terbaru dari kami. Pasangan selebriti Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah nampaknya sedang berbahagia. Pasalnya, pada 22 Februari lalu, Atta dan Aurel telah dikaruniai anak cantik pertama mereka bernama Amina Hana Nur Atta. Baru-baru ini, Aurel mengunggah sebuah video unboxing kado untuk dirinya dan sang baby. Dikenal dekat dengan banyak artis, Aurel mendapat banyak kado. Salah satunya adalah dari Nyonya Andara, Nagita Slavina. Istri Raffi Ahmad ini memberikan banyak perintilan yang dibutuhkan untuk ibu baru melahirkan. Bahkan Nagita Slavina memberi dua bingkisan kado yang ia namai dengan kado part 1 dan part 2. Mama cantik tersebut juga menuliskan surat cinta untuk Aurel dengan tulisan tangannya sendiri. Ada yang datang nih, kado dari kakak Gigi tuh, dari Arafi juga sama Rafa dan Rayanza. Terima kasih kakak, ya ampun. Nah, kemarin kita habis curhat-curhat tentang ASI mau mengasihi, jadi banyak nih, ada beberapa barang juga yang aku belum punya. Jadi ini akan dibawa semua ke rumah sakit. Makasih ya kakak, katanya ini masih part 1, masih ada banyak lagi yang mau dikirim katanya. Thank you kak Gigi. Adanya tulisan part 1 dan part 2, bukan tak mungkin jika Nagita Slavina akan memberikan kado lagi untuk part-part berikutnya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like jika kalian suka, subscribe, komen, dan share ya. See you next video guys.